And the winner from Jakarta, Rizky Ekman. Next round. Kembali lagi ke YouTube channel Petinju Jakarta bersama gue Eki. Kali ini gue akan share ke kalian semua latihan pemanasan koordinasi yang bisa kalian lakuin di rumah untuk mengisi kegiatan kalian yang lagi pada WFH dan juga sekarang lagi ada virus COVID-19. Mendingan kita tingkatin imunitas kita dengan berbagai macam hal yang positif, salah satunya dengan latihan. Latihan ini dulu sering gue lakuin pada saat masih jadi petinju amatir, dan bagus untuk kalian yang mau melakukan latihan yang lebih tinggi lagi intensitasnya, dan juga menghindari untuk meningkatkan heart rate kita dan untuk menghindari cedera dari otot ketarik, terkilir, kesleo, dan juga berbagai macam risiko yang akan terjadi. Oke, langsung aja kita masuk ke program pemanasan koordinasinya. Friend, langsung aja kita masuk ke gerakan yang pertama. Yang pertama, bungee lempar. Badannya mesti relax. Lakuin untuk 30 detik. Bounce ini bagus ya untuk koordinasi tubuh kita. Oke, 3, 2, 1, leg straight. Gerakan yang pertama adalah leg straight. Tangan bisa ngantar mengayun ya. Gerakan yang kedua, butt kick. Sama-sama 30 detik. Oke, kembali lagi ke bounce. Oke, gerakan yang ketiga, high knees. Kembali ke bounce lagi. Gerakan yang keempat, skip step. Bisa kalian lakuin dengan kaki yang lebar atau kecil aja. Kayak gini ya. Bisa juga lebar. Dan kecil bisa juga.
wait for 30 second. Skip step. 3, 2, 1. Oke, kembali ke bounce lagi. Gerakan yang terakhir, yang kelima, jumping jack, 2, 1, go, jumping jack. Three, two, one, time. Oke, friend. Barusan itu adalah latihan pemanasan koordinasi yang bisa kalian lakuin di rumah untuk mengisi kegiatan WFH kalian. Kalau kalian merasa masih kurang panas, heart rate kalian masih kurang tinggi, kalian bisa lakuin itu sebanyak 2 kali atau 3 set sebelum kalian ngelakuin latihan yang lebih berat lagi. Oke, friend. Keep fit and stay healthy.